teman-teman, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya ya, teman-teman. Terima kasih. Selamat datang warga RT 02 dengan tema pelestarian kupu-kupu. Maju terus, Mas. Dari sekitar warga, dari sekitar enam, dan dari segi kebudayaannya, kita lihat bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang penuh damai sesuai dengan apa yang dilakukan dan apa yang dikerjakan oleh kupu-kupu. Untuk itu, inilah persembahan dari anak-anak RT 02. Silakan berdemonstrasi. Silakan berdemonstrasi dengan waktu 5 menit. Dalam diri yang saya hormati, inilah persembahan dari RT 02 berupa kupu-kupu. Di mana kupu-kupu ini adalah melambangkan keindahan corak warna, ketulusan dalam mencari nafkah, dan juga bekerja tanpa lelah sesuai dengan warga Indonesia. Untuk itu, inilah persembahan dari anak-anak RT 02. Hiduplah seekor ulu yang sedang bersedih. Ulang itu bersedih karena tidak punya teman bermain, karena bulunya membuat kulit pecah. Namun, ulang itu selalu berdoa agar bisa menjadi cantik. Akhirnya, datanglah peri-peri yang baik hati. Peri-peri itu merubah ulat bulu tersebut menjadi sebuah kepompong. Setelah penantian panjang, kepompong itu pun berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Sehingga teman-temannya pun tak ragu bermain dengannya. Terima kasih warga RT 02. Selamat jalan. Terima kasih. Dari RT 02. Terima kasih. Selamat jalan. Terima kasih. Tolong dikasih jalan. Boleh santai dan boleh santai sesuai dengan kemampuan anda masing-masing. Ayo joget slow anak. Joget slow. Thank you.
Gimana teman-teman? Seru sekali ya karnavalnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya Wis. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Untuk video karnaval yang lainnya, silakan klik